Oke, cukup segitu aja ya. Yep. Quiz Twitter pagi ini adalah mention teman kamu dan curhatin perasaan kamu ke dia. Ya, mention juga ke @ianuskortoksong dan @oppoindonesia dengan hashtag #InsyaAllah23OppoF3. Iya. Dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Dari mana? Hati-hati. Ini ponakanmu nih, masa saya suruh pakai pakaian Marwoto gini. Naruto. Marwoto Mersono. Turutin aja, dia mah suka nyakar, Cak. Hati-hati loh, hei, itu ninja. Kamu kalau nggak punya ilmunya, belajar dong. Ini mau belajar. Ini lemparnya enggak sembarangan lempar. Ini bisa enggak dibuka? Jadi lu cocok-cocok. Yang mata yang kanan aja, mata yang kanan. Ini kan pamanmu sendiri malah dilempar. Ini caranya gitu. Oke. Okay. Masa muda? Bunda. Malah main dap. Ini bagus begitu daripada lempar-lempar kena mata kan sakit. Wih. Wih. Ini dong. Ini biar wah kelihatan jago. Wah. Wih. Keren. Punya ilmu kebul. Bang. Naruto biasanya jurusnya jago Naruto. Iya. Punya jurus Naruto. Semua jurus saya kuasai. Siapa? Jupri. Ju. Panggil aja dia Jo. Calon. Mana kabarnya? Calon. Iya benar-benar, jurus dulu ya. Sok-sok klon. Stalon. Jupri di calon. Jurus ribu bayangan pernah lihat? Belum, belum. Belum. Pernah lihat? Belum. Udah, gak usah. Nanti lihat. Karena kamu pernah lihat, dilihatin dong. Pengen penasaran. Pengen. Harukah kamu tahan di situ ya? Iya. Jangan mundur-mundur. Ya, aku tahan. Jurus ribu bayangan! Lari. Tolong. Bentar. Saya bingung. Saya yang mana? Ini yang kita. Wih, bayangannya ada 1000. Tolong. Ada yang mau disampaikan nggak buat cucunya di rumah? Ayo. Cucu belum punya. Oh, belum punya. Ayo, kalau itu ngikutin bayangannya biasanya. Asik. Kenapa bayangannya kecil? Dimana-mana bayangan harus lebih kecil. Ini kalau siang malah hilang. Bayangannya mau... Iya, gak ada. Untung aku kebal. Akurah. Haruka. Kamu kok gak bawa gini? Senjatanya mana senjatanya? Ambil senjata! Maaf. Mas, sebentar. Manis. Manis. Re. Punya alamatnya yang tadi main. Alamat yang mana? Alamat calon tok. Buat apa? Saya ulang tahun anak saya. Bisa nanti di calling ke Pak. Bisa. Haruka, mainnya di belakang dong. Ini kan ada tamu. Ya, mainnya di belakang sini. Main di belakang. Ini. Ayo, lari. Hun! Ikutin dong. Cak. Ini jadi Naruto apa wortel tanpa daun? Ini wortel berdaun nanas. Wortel berdaun nanas. Ayo, kalau main di sana. Ayo, kamu depan. Ayo, kamu depan biar ngikutin kamu. Ayo. Sini, cepet. Maaf ya ada sedikit gangguan, malu ponakan saya suka begitu. Gak apa-apa, kocak. Kocak TK biasa. Iya bener. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Yuk. Silakan pinset.
Kang Ju, motor udah berapa sekarang motor? Vincent! Oi! Assalamualaikum. Enggak banyak, Vincent. Berapa? 12. Tuh! Enggak. Moge semua kan? Moge-moge aja dapat yang gede. Moga-moga. Iya, moge, moci gede. Tadi dong. Pernah ada kejadian motornya dipinjam temen tapi gak dikembaliin sampai sekarang? Oh, ya 20 atau 15 tahun lalu lah. Pernah tapi? Iya, ada acara itu, ada acara ke Jogja waktu itu. Huh? 100 tahun Harley Davidson di Jogja. Huh? Terus kita ke Jogja, karena saya punya temen pengen kesana. Ya udah, dipinjam. Kenapa terus, gak dibalikin? Itu dia, saya juga heran. Kalau ingat ke sana saya sedih. Oh. Tapi untuk saya kasih, yang saya kasih itu bukan motor kesayangan saya. Saya kasih saja Honda Bebek. Jadi yang hilang itu Honda Bebek, biasa aja lah. Oh. Jadi udah gua tipu lagi, udah biarin aja. Okay, ya, dia ngambil udah dilupakan lah, Vin. Oh. Nah, ya udah dilupakan. Tapi kita berusaha untuk mencari teman Bang Ju yang sudah meminjam motor itu. Oh gitu. Dan hari ini... Oh, yang bener, Le. Ya, hari ini... Mereka sudah hadir di Talkshow untuk mengembalikan motor Bang Ju. Ah, ya boleh nih. Ini dia orangnya. Teman saya. Jadi dipinjam dulu si Oni. Dulu si Oni yang ini. Si Oni. Oni. Oke. Albert. Cager. Aduh, gimana gimana? Alhamdulillah. Pak Taswan sehat. Baik. Aduh. Ni. Pak Odo sehat, Pak Odo. Pak Odo. Baikin sehat. Masih ngorak terus kamu. Ya, alhamdulillah. Ada bingkisan. Ada diletik itu badan. Huh? Kuasa tuh udah sukses. Huh? Kuasa, kuasa sukses. Oh. Kalau sukses terus. Ini siapa? Nah, inilah sejarah kembali terulang. Wow. Jadi mereka bertiga ini adalah grup Stinky. Ini teman-temannya Sule, dulu ada nama grup SOG. SOS. 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 Ada Sule, ada Oni, ada Ogi. Ya. Kirain bener mau balikin motor. Dia udah seneng juga nih balikin motor. Jadi kaget enggak? Kaget lah. Kaget. Kaget lah. Enggak nyangka kan kalau mereka yang datang. Tapi gua mah lebih kaget kalau yang datang Irwan. Teman-teman gua. Oh iya. Gimana kabarnya nih? Oh, enggak, ini? Sengaja saya tekan suruh jadi door prize gitu. Surprise. Surprise. Door prize. Itu kalau, kalau jadi door prize, Oni itu tadinya sudah masukin kado. Oh iya, maksudnya nanti Dewan kan... nih. Jadi lu gagal. Gini-gini juga Dewan, saya juga Dewan. Dewan apa? Dewan apa? Saya lebih terhormat, lebih mulia. Dewan apa? Dewan keluarga masjid. DKM. Gimana nih, kaget gak ketemu Sule? Kaget banget balik. Sulenya. Salah yang kaget, yang mesti kaget itu Sule. Tapi katanya tergabung dalam grup apa namanya? SOG ya dulu ya? SOS. Enggak, itu Scooter Owner Group. Wah, itu mah. Oh, itu loh. Iya. Sule dulu, SOG. Ini motornya tuh. Sengaja dibawa ya. Dulu kan dia udah jual. Saya bawa lagi. Tapi emang dia dulu punya motor gitu kan? Bajaj. Bajaj? Roda 3 berarti ya? Enggak, roda 2. Oh, ada Bajaj yang kayak Bajaj. Vespa, tapi mereknya Bajaj. Nah, kan di Bandung terkenal Sule Vespa namanya dulu. Oh. Jadi lebih baik naik Sule waktu itu ada istilahnya, bukan lebih baik naik Vespa. Saking identik banget antara Sule dan Vespa. Dari Vespa yang tahun 65, berapa harganya sekarang, Le? Dia tuh udah mahal. Lu situ dong, lu situ mahal, dong. Mahal. Glenn kah di sini? Enggak apa-apa, di sini aja. Ada bertiga. Perasaan SOS dulu enggak ada Kang Engkus. Bukan Kang Engkus. Kang Engkus ini mah Ihin. Oh, Mang Ihin. Oke. Udah kepindah ya. Enggak apa-apa, kepindah. Enggak apa-apa, aku ke sini kamu pindah. Enggak apa-apa, jadi berempat. Jadi SOS perjuangan. Eta si Oni. Si Oni. Kalau lihat cewek kucap-kicap. Emang dia mah dari dulu gitu cacingan. Marni kemana Marni? Marni sih. Ini dulu. Sini dong, Gi. Lu mah jauh-jauh. Tiga bertiga. Nah. Ini kayak anaknya Ma Edo ya. Ma
Maedo siapa? Maedo siapa? Maedo itu yang suka makan itu kan? Oh, almarhum. Udah almarhum. Padiangan. Padiangan. Enggak, ini sebenarnya saya mau ngasih ini aja. Kira-kira masih ingat enggak dulu ini, Le? Masih. Ini kan Kang Andre, Bos Jo. Kerja bos-bos-bos. Ini adalah makanan favorit Sule zaman dulu. Bakwan. Bukan makanan favorit, emang. Piringnya, piringnya. Piringnya yang dimakan ya, favoritnya. Sebentar, kalian tuh grup lawak waktu itu atau kuda lumping? Emang dua-duanya, kadang-kadang makan karpet. Zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dulu itu memang kita itu bertiga ibaratnya tahun 93 ya. Itu 24 tahun yang lalu. Waktu itu... 93 SMKI. Musik-musik kasih back soundnya yang bagus. Yang serem dikit. Sedih dong, sedih. Gimana? Terus-terus. Gimana, Kang? Kalau saya melihat kesuksesan Sule yang sekarang. Hakim Rada Mas. Jangan bilang ini. Begini, begini. Ini ketua Persib. Tahu Persib? Persatuan Sirah Botak. Nah, berarti sering dijengukin Kang dari belakang. Saya ketua di sekretaris. Terus. Iya, terlepas dari itu semua, ini makanan kesukaan Sule. Ini ada bala-bala, bala-bala dan air ati. Naon itu air ati? Air ati apa? Air ati itu ati. Ati ampela. Oh. Jadi karena tidak mampu beli atinya. Sedih. Dia ngambil airnya saja. Sama. Pada waktu itu Anda posisi berada di mana? Saya di pinggirnya dia. Persis seperti ini. Seperti ini ya. Saya merenung. Di warung. Jadi gini ceritanya, ini salah ini ceritanya. Bodoh ya ini. Sebetulnya nggak ada air ati ini, sebetulnya nggak ada. Cuma nasi sama bala-bala, harganya 300 perak dulu. 300 perak, karena punya uang cuma 500 perak. Oh itu saya ingat, warungnya namanya Murdani ya? Bukan, Maedoy. Murah dan nikmat ya. Maedoy. Nah kalau saya lagi makan begini, nasi sama bala-bala, nah ini yang punya duit datang. Cogi. Makan ati, depan saya. bunyi lagi ya. Abibita namanya. Abibita lah istilahnya. Terus? Nah, akhirnya saya minta air atinya nih, airnya dikit. Dikit. Dikasih dikit. Maksud dia itu minta atinya, cuma dia ngasih airnya, beneran airnya dikasih. Airnya dikasih, bukan atinya. Jadi itu namanya air ati. Namanya air ati. Tapi masih ingat kan, Le? Ingat. Ini ati kan? Ini mah bala-bala. Oh, bala-bala maksudnya. Ya, begitulah. Sama saya kacang. Oke, Kang Ogi. Kalau Kang Sule kayak gimana orangnya? Sebenarnya yang orang banyak gak tahu mungkin. Jangan ditarikin terus, Le. Lama-lama ke belakang. Terhabis semua. Lo punya rambut jangan cemilin dong. Cemilin. Sule itu dia dulu itu paling bangga kalau naik. Ini kan baru punya motor, Vespa. Dia itu Vespa. Wah, dia itu paling enggak bangga kalau datang itu set pakai rompi. Wah. Gitu kan? Kita itu ngapain ya orang? Taunya liatin rompi kan. Mamerin rompinya. SOG. SOG. Gaya banget. Motornya ada? Motornya udah dijual. Enggak ada lah. Ini yang lucu ini nih. Yang lucu ini nih. Ke Majalengka, manggung. Naik motor, Vespa. Butut Vespanya kan, gak ada lampunya. Kalau siang mama, malam. Saya naik motor yang motor-motor Jepang. Udah lampunya bagus. Lampunya udah bagus. Terang kan. Jadi di belakang, rong dong 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 dong. Lampunya masih nyala, masih terang. Rong dong 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 dong. Gua matiin kan, di center, dong 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 dong, matiin lampunya, dong dong dong, on rock, kuplok. Yang paling jahil tuh dia, paling jahil. Yang sering dijahilin, ini, saya yang paling gampang dia. Paling gampang. Mandi cari baju dia, udah.
pernah pakai abis mandi cuman pakai gayung doang dia. Gua umpetin bajunya. Katanya pernah ya. Manggung, giliran dia masuk dia enggak masuk-masuk. Nanti kita ceritain ya. Di sini aja.